Sungai Palu juga ya. Tuh nanti air mengalir ke situ, guys. Oh, itu apa itu, Pak? Kerbau, Pak. Bukan anoa ya? Kerbau. Wah, ada kerbau berenang, guys. Situs Libu ya, situsnya berupa batu lumpang, salah satu situs megalit yang ada di Danau Lindu ya, di Desa Ancah. Ya, berada ini batunya berada di dalam air. Situs apa batu lumpang ya, situs megalit di dalam air tuh ya. Itu satu aja tuh, Pak ya? Iya, satu. Situs megalit di berupa batu lumpang yang ada di pinggir Danau Lindu ya, di Desa Ancah. Di dermaga ya, depan kita adalah cottage Danau Lindu, kepunyaannya Pemda Kabupaten Sigi ya. Cottage ini berada tepat di pinggir Danau Lindu, guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Situs megalit batu lumpang ya, situsnya situsnya ada di dalam air, guys. Dalam air nggak kelihatan ya. Tuh situsnya ada di dalam air, tertutup air Danau Lindu. Situs megalit batu lumpang nah, yang ada di dalam danau. Situs batu lumpang, guys, di Desa Tomado ya kan? Situsnya ini ada di dalam, di pinggir danau, dan saat ini kondisinya tertutup oleh terendam air danau ya. Air danau. Nah, ini lihat tuh kaki saya. Nah, ini ada di situs nih ya. Situsnya ada di dalam air, guys ya. Situs batu lumpang, situs megalit yang ada di pinggir Danau Lindu. Situs ini berada dekat cottage ya. Cottage Danau Lindu milik Pemda Kabupaten Sigi. Oh, di belakang kita situs megalit batu lumpang di Desa Tomado, berada di pinggir danau. Cuma sayang situsnya terendam air ya, jadi kita nggak bisa melihat secara jelas, guys. Nah, tuh ada empat lubang ya, Bang ya? Empat lubang di situs tersebut. Saya waktu itu lama nongkrong di sini, Pak. Nggak lihat kalau ada tulisan situs itu. Halo, halo guys. Udah pada subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu dan nyalain loncengnya. Dan like video ini. Sampai angka 100.000 lebih like ya, guys. Dan nyalain loncengnya ya, guys. Dadah, kita lanjut ke videonya.